Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Roci. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Caterpillar seri NO16127.127 ya. Saya tidak punya satu seri ini aja dan satu warna ini aja, itu varian warna hitam dengan kuningnya ya, khasnya Caterpillar kayak gini toh. Keren banget jam tangannya tuh, simple ya, sporty tapi tetap bisa diajak casual gitu ya. Tuh. Kacanya terbuat dari mineral ya, terus case-nya ini terbuat dari stainless. Strap-nya ini itu terbuat dari rubber. Nah, ini ada listnya warna hitam gitu ya. Nih, tuh. Ini strap-nya. Ada tulisan Caterpillar juga di bagian strap-nya. Terus ini juga ada tulisan Caterpillar nih. Warnanya kuning ya, kuning khas Caterpillar, agak sedikit ke orange-orange gitu. Tuh, di bagian belakangnya juga seperti ini ada tulisan Caterpillar. Terus all stainless steel, 100 meter watt resistnya ya, jadi jam tangan ini bisa buat berenang. Tuh, ada logo Caterpillar juga di bagian atas ini ya. Terus angka-angkanya itu lengkap, marker angkanya kecuali angka 6 yang diganti dengan window dengan tanggalnya. Ada posternya juga di bagian handsnya. Jadi di bagian jarum menit dan di jarum jamnya itu bisa nyala kalau di kegelapan. Terus untuk cara setting tangannya, kalian tinggal tarik aja setengah, terus diputar ke atas kayak gini ya. Ya, diputar ke atas. Terus kalau untuk setting jamnya, kalian harus tarik pull. Setelahnya kalian harus putar ke bawah. Nih. Tuh, kayak gitu ya. Nih, ini kalau tangannya ganti berarti ini jam 2 dini hari. Setelahnya kalau tinggal tarik aja setengah, terus diputar ke atas kayak gini buat setting tanggalnya. Tuh, bagus ya. Bagus. Nih, case-nya stainless. Nah, ini stainless, ini juga rubber-rubbernya tuh yang bagus gitu. Nah, terus di bagian belakang strap-nya itu ada kayak gambar bulldozer gitu ya. Bagus banget sih, nih. Tuh, ini kayak ada gambar bulldozer-nya tuh. Bisa lihat enggak? Nah. Tuh. Nih. Tuh, gambarnya bulldozer. Bagus sih. Terus di sini ada tulisan Caterpillar. Wah, emang Caterpillar terkenal dengan alat-alat beratnya ya gitu. Kalau alat beratnya aja pasti mereknya juga terkenal gitu ya. Untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter 4 cm nih ya, dengan ketebalan jam ada di 1,1 cm. Kemudian untuk ukuran strapnya ada di ukuran 22 tuh nih. Bagus. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Untuk lingkar tangan saya 18 cm. Jam tangan ini menurut saya, karena ini strapnya saya pakai yang paling ini ya, paling terakhir ya. Nih. Bagus. Nggak berat banget, nggak biasa. Dan untuk harganya, jam tangan ini dibanderol dengan harga Rp1.628.000. Untuk garansi, jam tangan ini digaransi 2 tahun, jadi kalian nggak perlu khawatir. Nih, garansinya 2 tahun. Baterainya 100 meter, kalian bisa pakai jam tangan ini untuk berenang. Tapi di permukaan aja ya, jangan sampai nyelam-nyelam gitu ya. Kalau nyelam bisa sih 1-2 meteran gitu. Kalau pasti yang tebal-tebal yang 50 meter, 10 meter pasti juga nggak kuat ya. Nih, dia ada boxnya kayak gini. Boxnya dari Caterpillar yang bentuknya tuh kayak black box atau apa ini ya. Box peralatan gitu. Terus kalau dibuka itu di dalamnya ada kartu garansi sama manual book. Tuh, tempatnya ada di sini. Bagus banget. Ini boxnya bisa fungsi banget jadi ya. Jadi pokoknya ini bisa buat naruh flash disk atau mungkin uang-uang koin kalian gitu ya. Kalau nggak dipakai bisa buat naruh apa gitu ya. Bisa buat naruh charger, mungkin kalau kalian lagi traveling itu bisa banget. Kalian tinggal lepas aja ini, formnya ini ya. Ini dilepas nanti bisa dipakai lagi. Jadi daripada disimpan aja mending dimanfaatin. Oke, jadi buat kalian yang pengen dapat jam tangan kayak gini, gimana caranya? Tinggal WA aja di 0838 6565 8989 atau ke Instagram @elangharojisolo. Ke marketplace kita juga bisa di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you.